Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto punya strategi untuk membuat efek jera alias takut negara lain. Caranya adalah dengan memborong alutsista seperti senjata dan kapal perang canggih, hingga rencana pemerintah Indonesia yang akan melarang ekspor mineral mentah seperti biji bauksit dan konsentrat tembaga. Pada Juni 2023 ini berpotensi memunculkan ancaman gelombang PHK.